sahabat Nayara. Di video kali ini akan tayang video home sale buku aku, yaitu Think Happy, Stay Happy. Buku ini buku perdana aku yang aku tulis sendiri loh guys. Nah, kalian penasaran kan nanti videonya bakal kayak gimana? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe dulu ya. Oke, langsung aja ke videonya. Ini namanya Jordan. Dia itu penggemar otomotif banget deh. Kira-kira dia kesini salah tempat gak ya? Halo kak, silakan buku Think Happy, Stay Happy-nya. I'm looking for some automotive books. Have anything like that? Otomotif itu apa ya kak? Do you understand what I said? Maybe I should speak Indonesian instead. Iya kak, boleh. Buku-buku kayak mobil-mobil gitu ada gak disini? Maaf kak, ini aku jualnya buku perdana aku yang aku tulis sendiri. Bukunya buku apa ini? Buku anak apa apa? Iya, ini buku anak-anak gitu. Soalnya bukunya kelihatan anak-anak banget kan disini. Jangan dilihat dari covernya kak, tapi buku ini insya Allah bisa memotivasi dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Ini bukunya namanya Think Happy, Stay Happy. Ini maksudnya kalau saya baca buku ini langsung bahagia gitu. Kayak misalnya kalau ditolak sama gebetan langsung bahagia gitu. Kan Think Happy, Stay Happy itu kita harus selalu berpikir happy dan juga harus selalu happy. Jadi kita walaupun mau ditolak gebetan atau apa ya harus selalu happy lah. Oh masa? Emang pernah ditolak gebetan? Saya tahu kan gimana? Apa enggak? Enggak pernah punya gebetan. Astagfirullahaladzim, kamu ngapain ceramahin saya tentang Think Happy, Stay Happy kalau kamu enggak pernah ditolak gebetan kamu? Hah? Terus gimana sih, yang jualan juga gak ngerti ya caranya Think Happy, Stay Happy. Nih kak, coba deh baca dulu, siapa tahu kakak bisa terinspirasi. Think Happy, Stay Happy, senang ngerti ya. Di dalamnya itu juga ada gimana cara kita bisa selalu berpikir positif. Emang harus kita berpikir positif terus? Ya kayak misalnya nih, kakak kan sekarang habis ditolak sama gebetan kakak kan. Nanti kakak kasih tahu ke gebetan kakak apa kelebihan kakak biar gebetan kakak nanti nyesel di kemudian hari. Jadi nanti dia deh malah yang ngejar-ngejar kakak. Ih, boleh juga nih. Satu dong. Iya, nih kak. Aku kasih ini juga ya. Berapa ini semua? Ini jadi 80.000 kak semuanya. Uangnya. Tapi ada garansi nggak kalau misalnya gebetan aku yang nolak aku ini mau sama aku jadinya? Dijamin deh kak, terus di dalamnya juga ada tips gimana kita bisa jadi percaya diri. Jadi dijamin kalau kakak dandan yang keren dan kasih tahu kelebihan kakak ke cewek yang nolak kakak itu, dijamin dia ngejar-ngejar kakak. Wis, tapi kalau misalnya nggak bekerja, uang balik nggak? Iyalah, pastinya kakak bisa balikin bukunya uang kembali. Wis, juga. Ini kak, makasih. Yes, ini gebetan. Work hard, play hard. Yang ini namanya Lola guys. Dia tuh bawel banget. Tapi kira-kira bawelnya dia itu pengen beli buku aku gak sih? Silakan kakak dibeli buku Think Happy, Stay Happy-nya. Mbak, ini bukunya tentang apa ya? Itu tentang perjalanan hidup aku, itu juga buku perdana aku loh. Ini kegunaan aku baca ini buat apa? Nah, pasti kakak punya cita-cita kan? Punya. Cita-cita kakak pengen jadi apa? Dokter. Nah, di situ aku nulis tentang gimana caranya kita bisa menggapai mimpi kita. Beneran? Iya. Wow, keren banget bukunya, colorful banget lagi. Iya, karena colorful itu menandakan kalau kita ceria. Jadi kita harus tetap ceria seperti judulnya, Think Happy, Stay Happy. Oh, ini kamu, bukunya semua kamu yang buat? Iya. Beneran? Berapa lama kamu buat buku ini? Ini aku buatnya hampir 1 tahun. Wow, keren banget kamu ya. Ini harganya berapa? 80.000. Kakak mau beli? Boleh deh, satu ya. Oke. Dapat ini juga ya, Kak? Oke. Terima kasih, Kak. Iya, semoga bukunya bisa jadi motivasi dan inspirasi ya. Oke. Terima kasih. Ini Kak kembaliannya. Sukses dan semangat terus untuk menggapai mimpinya, Kak. Semoga terwujud.
Makasih, kamu sukses juga ya. Aku janji deh, aku bakalan rekomendasiin buku ini ke teman-teman aku. Makasih Kak, bye. Bye. Nah, ini namanya Asep guys. Dia itu anak bandel di sekolah. Dia kesini mau beli buku gak ya? Halo Kak, silakan dibeli buku Teng Happy Stay Happy-nya. Ini buku Teng Happy ya? Kok bahasanya Inggris sih? Ini cuma judulnya aja kok kan yang bahasa Inggris. Dalamnya Inggris juga enggak? Dalamnya Indonesia Kak. Kan kalau misalnya dalam Inggris itu kan udah umum. Jadi ini kita bisa baca pakai bahasa Indonesia juga dalamnya. Aku sih nyari permen. Ada permen gak? Maaf Kak, ini bukan warung. Aku cuma jual buku aja sih di sini. Ya, coba jajan yang lain gitu. Cuma ada buku Kak. Jadi benar nih gak ada jual-jualan yang lain kayak jajan gitu? Gak ada Kak, aku cuma jual buku aja. Anak zaman sekarang kan gak cuma butuh buku, butuh jajan-jajan juga. Eh, kata siapa Kak? Daripada kita ngabisin uang cuma buat beli jajan-jajanan doang, mendingan beli buku, bisa banyak manfaat kan? Emangnya kakak gak suka baca buku ya? Kagak. Ya, pantesan. Yaudah nih Kak, jadi kakak mau beli apa enggak? Kagak deh, lain kali aja. Ya udah Kak, makasih. Ih, kakak yang tadi mikirin jajan aja. Padahal kan buku itu penting. Buku itu jendela dunia. Dan kita juga bisa dapat ilmu dari buku. Yang ini namanya Mbak Merona guys. Dia itu salah satu risalah terkenal seantero negeri. Kira-kira dia mau beli berapa banyak buku ya kesini? Silakan kakak dibeli bukunya. Hai, ini buku kamu ya? Iya kakak, buku perdana aku dan aku juga nulis sendiri loh. Wah, kamu hebat ya. Makasih. Aku ada rencana nih, aku mau jadi reseller kamu boleh gak? Boleh kak. Kira-kira mau beli berapa buku ya kak? Banyak sih, tapi kira-kira kalau aku beli banyak kamu ngasih aku diskon gak? Waduh kak, ini baru launching kemarin sih, jadi belum ada diskon. Aduh, kasih diskon dong, soalnya aku mau beli banyak. Boleh kak? Mau beli banyak ya? Boleh sih kak, tapi paling mentok diskon 10%. Gak bisa kamu naikin lagi ya diskonnya? Maaf kak, gak bisa, 10% aja. Aduh, padahal aku ini mau beli banyak loh. Tahu gak sih kamu, relasi aku, mitra aku itu banyak di mana-mana. Jadi aku mau beli buku kamu. Ya, aku jamin deh buku kamu ini pasti best seller. Dan nanti ya, pasti buku kamu ini laris deh. Yakin deh. Gimana kalau diskon 15% aja kak? Aduh, masih naikin lagi dong. Kan aku mau beli banyak. Ya? Ayolah, naikin sedikit. Boleh? Emang kakak mau ambil berapa pieces, kak? Aku mau ngambil 150 pieces. Wah, serius, kak? Iya, serius. Gimana kalau ambil 200 pieces, nanti aku kasih diskon 25%? Oke lah, boleh. Kira-kira barangnya ready-nya kapan ya? Aku sih harus hitung stok dulu kak, soalnya ini bukunya laris banget. Oh gitu, oke deh. Sebagai tanda jadi pertamanya, aku kasih DP-nya dulu ya. Oh iya, makasih kak. Terus nanti kamu hubungin aku, ini kartu namaku. Oh oke kak. Terus kalau sudah kamu hubungin aku, nanti aku kesini lagi deh. Siap. Untuk ngambil barang. Oke. Okay. Thank you ya. Makasih kak. Dah. Balik lagi. Iya, aku soalnya mau ngasih tahu kakak. Ada temen nih yang pengen beli buku kakak. Oh ya? Iya. Mana? Sebentar ya, aku panggilin dulu. Moni. Nah, yang ini namanya Moni guys, temennya Lola. Dia pengen banget beli buku aku. Kira-kira beli nggak ya? Ya kak Ci, ini aku malu. Gak apa-apa. Emang gimana sih? Ini. Iya. Ini kan
Serius ya, Agus? Aku udah lama banget dari ketemu Kanaya. Boleh kenal? Boleh. Halo Kanaya. Aku Monik. Hai Monik. Iya, aku sekolah di sekolah dasar situ. Aku baru kelas 3, Kak. Oh, gitu. Bongsor ya badan aku ya? Iya, bongsor banget. Iya, soalnya guru itu terlalu sayang sama aku, Kak. Oh, gitu. Aku nggak pernah dinaikin kelas. Oh. Kata guru aku harus lebih rajin baca buku, katanya gitu. Iya. Ini bukunya ya, Kana ya? Iya. Ya ampun, cantik banget sih fotonya. Isinya pasti bagus. Ini. Iya dong, iya. Ini boleh dibaca-baca dulu ya, Moni? Iya. Aku lihat teman aku, terus itu apaan? Katanya ini inspirasi, katanya kalau mau jadi pengusaha gitu. Emang bener ya, Kak? Iya, bener. Oh, gitu. Ya ampun, aku pengen banget beli. Aku pulang sekolah, aku ngamen di lampu merah, di warung-warung, di toko-toko. Aku nabung buat beli buku ini loh, Kak. Aku belum sampai jauh sih. Biasanya aku jauh ngamennya kan buat ngumpulinnya supaya bisa beli buku ini, Kak. Iya. Ya aku kan ngamen, Kak, jadi aku tabungin. Monik, aku tinggal dulu ya, aku pengen les soalnya. Mau kemana? Pengen les. Iya udah deh, makasih Kak ya, udah diantar ke rumah Kanaya ya. Dadah! Jadi aku pengen banget, Kak, beli buku ini. Oh iya, emang kamu ngamen juga? Iya lah, Kak, kan aku kan ya aku bantu-bantu orang tua aku lah supaya aku bisa bayar SPP sendiri, Kak, jadi aku ngamen gitu. Siapa tahu setelah aku beli buku kakak ini aku bisa jadi pengusaha kayak kakak. Oh ya udah deh, yuk. Ya udah, aku mau beli satu, Kak. Oh ya, oke. Kamu ngamen kan? Iya, Kak. Aku pengen denger dong suara kamu gimana. Suara aku jelek. Ih, nggak apa-apa. Ya, cuma emang nggak apa-apa, Kak. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Beneran? Iya. Ya udah, kakak mau nyanyi lagu apa? Terserah kamu aja. Apa ya? Oke. Dulu yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang sekarang kau disayang. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Ah udah, aku malu nih sama Kanaya. Ya udah deh, ya kalau gitu aku kasih aja bukunya. Kamu nggak usah bayar. Iya nggak boleh, Kak, kata mama aku kalau mau beli sesuatu itu harus dibeli biar kitanya semangat. Gak usah, nggak apa-apa. Itu kamu simpan aja untuk bayar uang sekolah kamu, untuk kehidupan sehari-hari kamu juga. Gitu ya. Tapi aku kan udah susah-susah, kan, niat banget pengen beli buku kakak dari usaha aku sendiri. Nggak apa-apa kok, Kak. Tapi kurang 10.000 sih, Kak. Udah nggak apa-apa. Ini aku kasih aja, udah nggak apa-apa. Yang bener, Kak. Ya ampun, iya. Makasih banget ya. Nah, aku mau beli es nanti ini sama bayar SPP. Nih, Kak. Ya makasih ya, Kak. Ya, yeah. Karena kakak baik, aku juga mau kasih lagu buat kakak. Oh iya? Tapi kakak ikut joget ya. Ayo. Yang ada sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Dua hati telah berpadu. Oke, makasih Kak. Dadah, Kak. Dadah, Monik. Wah, alhamdulillah, tadi lumayan banyak yang beli. Terus, tadi juga ada reseller yang kesini untuk beli buku dan juga dijual lagi. Semoga buku ini bisa bawa manfaat untuk yang baca. Hai semuanya, makasih buat yang udah nonton Homsel Buku Think Happy Stay Happy ya. Dan juga kalian bisa ngedapetin buku ini di Gramedia terdekat di kota kalian. Jadi jangan lupa untuk beli. Dan juga kalian bisa ngedapetin ini di online shop. Info lebih lengkap aku bakal taruh di description box. Terima kasih ya, salam sayang dari Kunaya. Yes, ini GBKan. Work hard, play hard. Orang mau nyanyi, work hard, play hard. Ini Kak kembaliannya, sukses dan semangat untuk menggapai mimpinya ya Kak. Semoga terwujud cita-citanya. Makasih, sukses terus ya. Aku janji deh, aku bakalan rekomendasi. Kananya kok ketawa mulus. Sikir, aku 20 orang tinggal dulu ya. Oh, kapan pas dia kapan? Rasain kamu diusir, kamu gak butuh.